kumpulan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang berakhir ricuh. Aksi yang digelar sejak pukul 12.00 itu tidak bisa menemui Ketua DPRD Sumsel. Massa tetap bergerak menuju pintu gerbang gedung DPRD. Di depan pagar besi gedung DPRD Sumsel ini sempat terjadi keributan bersama aparat, akhirnya kericuhan tak terelakkan. Massa saling lempar botol air mineral. Massa mendesak menggoyang-goyangkan pagar besi, bahkan ada yang naik. Akhirnya pagar besi itu pun roboh. Situasi makin mencekam setelah aparat mulai menghalau mengenakan perisai. Karena Ketua DPRD Sumsel tidak ada di tempat, mahasiswa yang berunjuk rasa sepakat dengan perwakilan DPRD Sumsel, yang diwakili Sekwan Ramadan S. Basheban, dan tenaga ahli DPRD Sumsel Yulizar Dinoto. Tuntutan mahasiswa se-Sumsel itu akan disampaikan ke pimpinan DPRD Sumsel pada tanggal 12 Oktober mendatang, saat para wakil rakyat itu kembali dinas kantor. Poin kedua, DPRD Sumsel akan memfasilitasi mahasiswa untuk menyuarakan penolakan itu ke DPR RI, yang jumlahnya akan ditentukan kemudian bersama-sama. Diakui Ramadan, jika memang sempat terjadi keributan antara massa dan aparat kepolisian, karena saat itu mahasiswa tidak bisa bertemu ataupun berkomunikasi langsung dengan Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati. Namun, hanya diwakilkan pimpinan DPRD Sumsel lainnya. Dari pantauan di lapangan, sejumlah lampu sorot yang ada di tengah lapangan DPRD Sumsel dan pagar gerbang terlihat rusak atas kejadian itu. Demikian Sumatera hari ini, mengabarkan dari Palembang.
Thank you.
Yuk.